dengan judul peningkatan kompetensi dosen melalui kerjasama dengan 5 Dudi. 5 Dudi di sini yang kita pilih adalah PT Barata, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia, dan dua pabrik gula, yaitu pabrik gula Kantil dan pabrik gula Kebon Agung. Skema ini didanai oleh program kompetisi kampus merdeka tahun kedua 2022, dan tujuannya adalah meningkatkan terutama itu 4 kompetensi dosen dan keterlibatan dosen dengan dunia industri sehingga mendapatkan rekognisi. Demikian juga itu 3, yaitu keterlibatan praktisi di dunia akademisi, sehingga manfaatnya yang akan diperoleh adalah recharging untuk dosen, di mana dosen akan bisa mematchingkan antara teoritis dengan aplikasi di industri, dan terbukanya kerjasama di Tridharma, penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Kemudian pada skema ini kita kirimkan 5 dosen, yaitu Ibu ini ke pabrik gula Kebon Agung, Bapak Sudarman ke pabrik gula Kantil di PTDI Bandung, Pak Alfian ke PT Inka Madun, dan Pak Andi Musa ke PT Barata. Rata-rata kami melaksanakan minimal 18 hari dan ada yang hingga 2 bulan, dengan luaran adalah draft paper yang kita submit di jurnal ketiga. Demikian skema 1122. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PKN. Iya. Materinya enggak mau. Iya.